Ketua Taekwondo Indonesia atau TI Provinsi Sumatera Utara, Musya Rajeksya, yang juga menjabat Wakil Gubernur Sumatera Utara, melantik secara bersama pengurus TI Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuan Batu, dan Kota Tanjung Balai periode 2019-2023 di Gedung Olahraga Rambatera Teraya, Kisaran Kabupaten Asahan. Proses pelantikan berlangsung hikmat. Seluruh pengurus mulai dari Pengprov Sumatera Utara, Koni Asahan, pelatih, para atlet serta Forkapimda Asahan hadir dalam acara tersebut. Adapun pengurus yang dilantik yakni Ketua TI Asahan dijabat Sudarno Sif, Ketua TI Labuan Batu dijabat Helda Borupurba, sedangkan Ketua TI Tanjung Balai dijabat Mah Yarudin Salim. Pelantikan diawali dengan pembacaan ikrar, kemudian Ketua TI Sumatera Utara memberikan bendera petaka kepada masing-masing pengurus kabupaten dan pengurus kota. Dalam sambutannya, Ketua TI Sumatera Utara berharap melalui pelantikan ini yang dihadiri oleh masyarakat dan pencinta taekwondo bisa menjadi penambah semangat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam memajukan olahraga taekwondo di daerah masing-masing. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu contoh awal ya, kawan-kawan kabupaten kota lain bisa kita pelantikan dengan bersatu bersama. Makna yang kita dapatkan dengan bertemu dan seluruh pengurus bisa bertemu, mudah-mudahan komunikasi ini bisa terbangun, silaturahmi bisa terbangun, jadi pengurus antara kabupaten kota bisa lebih kompak lagi. Harapan dari pelantikan ini Pak untuk Pengcap dan Pengkap? Ya, pelantikan ini kan memang semua organisasi pasti dengan pengurus baru dilantik secara seremonial, tapi harapan kita dengan pelantikan ini disaksikan tamu undangan begitu banyak orang, yang kita yakinin bahwa kita sudah diperhatikan orang, sudah diingat orang, dan kita harus menjadi pengurus betul-betul mengurusi organisasi dengan baik, apalagi ini organisasi olahraga, kita harapkan bisa mendapatkan prestasi yang baik. Target kita ke depan Pak untuk cabang olahraga taekwondo? Target kita PON nanti di Papua, kita bisa menyumbangkan medali emas sebanyak-banyaknya untuk Provinsi Sumatera Utara. Dari Asahan Sumatera Utara, Rashid Ridho, Tribrata TV, salam Tribrata.